Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dadan Subagia. Untuk video kali ini saya akan berbagi cara membuka kunci di aplikasi Messenger ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kalian tonton dulu video berikut ini. Oke, kalau sudah sekarang kita buka aplikasi Messenger-nya. Nah, di sini dikuncikan, kita nonaktifkan atau buka kuncinya. Kalian pilih yang titik tiga atas. Selanjutnya pilih yang ini, yang gambar pengaturan. Selanjutnya scroll ke bawah. Di sini kalian pilih yang namanya privasi dan keamanan. Selanjutnya pilih kunci aplikasi. Nah, di sini kalian nonaktifkan aja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita kembali. Oke, kita coba lagi aplikasinya apakah udah terbuka atau belum. Nah, sudah terbuka ya. Jadi itu saja cara membuka aplikasi Messenger yang terkunci. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.